APX 600. Ini akhirnya saya bisa beli APX 600 ya. Meskipun second ya, ini gitar kalau menurut saya sangat amat populer sekali ya. Dan kalau kalian lihat aslinya ya, kalian pegang ini luar biasa cantik ya. Ini ya, curve-nya ya. APX memang sangat luar biasa ya, bentuknya sangat amat cantik sekali ya. Ini. Sayangnya saya nggak dapat yang sunburst ya, tapi nggak apa-apa, saya dengan warna natural gini sangat amat senang juga ya. Jadi naturally kita bisa lihat serat gitarnya, oke, serat kayu gitarnya. Oke ya. Ini kode produksinya HP, berarti HJKLMNOP 2019. Gitar ini diproduksi 2019. Jadi umurnya belum ada ya 2 tahun lah kira-kira ya. Kondisinya ini sangat istimewa kalau menurut saya. Kalau kotor sudah pasti, namanya gitar second pasti kotor. Ini ada bekas traming tipis-tipis, nanti akan saya poles. Ya, ini gitar pribadi saya. Bisa saja saya jual, bisa saja saya pakai sendiri. Kalau lihat ini luar biasa ya, APX ternyata memang cantik sekali ya. Side-nya seperti ini. Oke. Back-nya seperti ini. Oke, jadi ini kondisinya sangat amat istimewa ya. Neck-nya satin. Kalau tuning mesinnya ini ya. Cukup cling, cuman ada sedikit berkarat sedikit ya. Mungkin bisa saya hilangkan ya. Kalau lihat kondisinya seperti ini, ini karat-karatnya pasti bisa hilang karena usianya masih 2 tahun ya. Ini tidak ada cacat-cacat ya, ini ada goresan tipis sekali, saya bisa hilangkan ya. Yang paling penting gitarnya normal dan tidak ada yang aneh-aneh patah atau apa, enggak ada ya. Untuk actionnya ini sudah disetting dari pemilik lamanya, mungkin kurang maksimal ya. 3 mili di fret 12. Dan ini ya, untuk fret sini hampir setengah mili nggak ada. Jadi kalau kalian dengar ini, ya, ngefret ya. Oke. Kalau open string ngefret, ini kalau pemain-pemain cepat melodian, dia nggak masalah untuk ngefret ini karena dia mainnya di sini-sini, kalau ditekan baru dia petik. Ya. Kalau melodian, dia tekan dia petik. Makanya dia nggak peduli kalau gitar ngefret itu karena dia mainnya di sini. Oke. Tapi kalau untuk all around gitar, ya ini nggak bisa. Kalian genjreng, kalian petik seperti ini ngefret. Oke, ini hal yang mudah ya. Ini nanti saya perbaiki sedikit bisa. Oke, seperti ini tuning mesin. Ini preampnya. Ini ya, preampnya masih plastikan. Ini gitar. Oh, sebentar. Bentar, kok nggak kelihatan? Oh, baterainya habis. Baterainya habis tadi siang bisa ya. Ini habis, nanti saya ganti dulu yang baru. Oke? Okay. Ini tuh nih apa? Preampnya masih plastikan. Tadi sudah saya coba pakai ampli bisa. Oke? Okay. Dan ini kondisi fretnya. Fingerboardnya masih luar biasa ya. Ini hampir nggak ada dagingnya, cuman kusam sedikit sekali dagingnya. Ini gitarnya jangan sangat jarang dipakai ya. Nanti sudah pasti saya poles fret dan fingerboardnya. Oke, okay? Coba kalian cerita-cerita ya kalau punya APX 600 ini ya, bagaimana menurut kalian. Oke, okay? Saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih.